Saya rasa kita doang tak popular. Tapi of course lah, of course lah saya macam mana pun dapat tim PSD sebab dia lebih lama kan. Dia dah 6 tahun dalam bidang muzik. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya bersama ahli kumpulan baru Neon iaitu Boy Bag. Dia saya. Hai, assalamualaikum Boy, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik? Pandemik ni macam mana keadaan Boy? Pandemik ni macam biasa je. Maksudnya tak ada apa, tak banyak benda yang boleh buat pandemik ni. So dalam benda yang berkaitan muzik pun kita banyak stop dulu sekarang ni. Dan so banyak relax lah sebenarnya. Boy pun kita tahu yang Boy merupakan ahli baru dalam kumpulan Neon. Jadi boleh tak Boy kongsikan sedikit dengan kami pengalaman Boy menjadi ahli anggota baru? Pengalaman dia sebab kita orang pun baru. So, tak banyak pengalaman sebenarnya. So macam mana sekarang pandemik, saya kenal dia pun masa pandemik kan. Masa lepas pandemik, maksudnya lepas suara viral. Suara viral pun dari pandemik dalam keadaan PKP. Lepas tu masuk Neon. So tak ada banyak benda kita orang boleh buat. Tapi kita orang dah merancang lah. Dah merancang tentang apa benda kita orang nak buat dan sebagainya lah. Maksudnya dalam perkenalan diorang semua okey dan diorang semua bagus, musician yang baik. Cuma kita orang tak banyak masa sebab pandemik kan. Yeah. Tak banyak berkumpul lah. Jadi pada mulanya macam mana Boy boleh join kumpulan Neon? Pada mulanya sebab lepas saya habis solo viral tu, lepas tu kita orang macam saya cari lagu lah. Tengah cari lagu untuk saya keluar. Lepas tu nak gerak solo, pada mulanya nak gerak solo tapi entah. Jiwa ni lebih pada band. Kebetulan kenal pula dengan diorang ni. Lepas tu diorang penyanyi asal pun keluar ada solo kan. So itu yang punca yang kita orang jamming sekali tu. Punca jamming sekali, lepas tu rasa macam ngam. Diorang rasa macam blend lah. So itu yang diorang approach untuk apa main dengan diorang. Macam tu lah. Dan baru-baru ni juga kumpulan Neon pun dah keluarkan lagu baru iaitu Aku Budak Boy. Dan dalam tu memang kita nampak Boy menampilkan diri. Jadi, ya betul tu. Boy berkongsikan dengan kami macam mana lagu Aku Budak Boy ni boleh terhasil. Lagu Aku Budak Boy ni sebenarnya dia memang kalau dah sedia maklum, kita tahu memang lagu tu daripada lagu Aku Budak Girl lah kan. Yang viral tu. So sebenarnya lagu Aku Budak Boy ni kita jadikan gimmick sebenarnya. Gimmick untuk keluarkan saya sebagai vokalis baru. Sebab saya kebetulan nama saya Boy. And then saya just cover lagu tu sebenarnya. So ada pihak yang macam pihak Nova sendiri macam tertarik dengan kita orang punya cover. So itu yang diorang minta kita orang buat secara proper. Diorang minta untuk jadikan single. Itu yang kita orang buat. Ulas semula, jadikan single. Dan jadikan gimmick untuk keluarkan Boy sebagai vokalis baru. Sebab sepatutnya kita orang keluar single pada bulan 6. Tapi sebab pandemik kan. Keadaan tidak sesuai kalau kita orang keluarkan lagu. So kita orang hold dulu lagu yang sepatutnya kita orang keluarkan. Dan kita orang keluarkan lagu Aku Budak Boy ni untuk keluarkan saya dulu. Sebagai muka baru kumpulan Neon Band. Macam mana sambutan dia, peminat-peminat, ada tak kecaman ke diberikan kepada lagu ini? So far saya rasa dapat satu feedback yang baik lah untuk kita orang yang dah untuk Neon sendiri yang dah setahun tidak keluar dan saya yang baru. So far saya rasa feedback dia walaupun tidak meluas tapi feedback dia yang dapat baik lah, feedback yang baik. So saya rasa permulaan yang bagus lah sebenarnya. Cuma tunggulah nantikan kita orang punya single akan datang ni. Lagu dah siap, cuma kita orang hold dulu sebab pandemik. Kita orang kalau keluar pun mungkin tak mampu bersaing dengan mereka yang lebih besar kan. So kita orang kena fikir strategi yang betul untuk keluarkan lagu ni. Boy juga mempunyai seorang adik iaitu penyanyi bernama Sarah Fazni. Dan selama Boy digelar penyanyi ke, ada tak yang mengatakan Boy ni menumpang populariti adik? So far tak ada juga sebab saya rasa permulaan saya pun memang sendiri dan juga tidak dijangka sebab saya memang bukan menyanyi sebelum ni. Saya memang tidak menyanyi pun sebelum ni. Saya banyak kalau dengan adik saya dengan Sarah, saya lebih kepada menjaga dia, jaga sound dia dan sebagainya. Dan saya berkecimpung dalam benda ni pun tak langsung saya masuk satu program dan terpilih. Dan automatiknya ada rezeki kot tiba-tiba dipanggil macam untuk edit penyanyi lah. Saya pun nak panggil saya penyanyi pun sekarang ni saya masih segan-segan lagi. Okay, jadi Boy sendiri rasakan populariti adik Boy ada tak sebesedikit tumbang kepada populariti Boy? Saya rasa kita doang tak popular.
Tapi of course lah saya macam mana pun dapat tim PhD sebab dia lebih lama kan. Dia dah 6 tahun dalam bidang muzik dan pengalaman dia lebih banyak. So kalau dari segi nyanyian, of course lah dia memang orang yang saya cari lah, membantu saya dalam nyanyian lah. Macam mana pun tak banyak, sikit memang ada lah daripada dia tu kan. Sebab orang mula kenal saya pun sebab kadang-kadang saya cover lagu, nyanyi dengan dia, macam tu lah. Tak banyak, sikit, macam tu lah.